gimana Jay? Buat manggung di Emersonic persiapan. Wah, gila. Emersonic masih lama lah. Ntar lagi kan? Masih lama. Ntar lagi. Emersonic sih kayaknya ya 2000 berapa lah gitu kan. Weekend lah, weekend. Weekend open air ini sih kita. Anjir. Eh, what's up Ladikers? Nah, hari ini gue lagi ketemu sama band keren. Band salah satu dari Jakarta keren. Timur. Apa ini namanya nih? Amok. Apa amok sih? Ngomongnya gimana sih? Amok. Eh, by the way, kenalin dulu nih personil Amok nih. Ini leadernya siapa nih? Yang mana nih? Dia aja deh. Dia. Gue cuma back kiri doang. Oh, back kiri. Oke, nih coba perkenalkan yang paling tua. Dari yang paling muda nih yang paling tua. Halo, gue Polai dari tadi. Dari dulu. Gue Polai gitar. Sebelah gue ada Ijay. Dia megang main drum. Gentrum. Nah ini? Yang satu lagi ada Madun, dia megang bass. Jadi, gue mau tanya dong, konsep band Amok tuh kayak gimana sih? Konsepnya tuh sebenarnya ya gabungin masukan masing-masing aja, ada dari dia nge-punk, dia agak metal, gue ke hardcore, jadi gabungin tiga itu aja biar balance aja gitu, sama-sama senang gitu mainnya juga, sesuai dari hati gitu. Jadi intinya genre-nya itu apa? Jadi keseluruhan tiga ini genre-nya jadinya apa? Apa lo punya genre sendiri apa gimana? Gue sih bilangnya sih ini ya post metal sih, keselat sih bang. Ya campur-campur ke post rock juga, campur-campur post rock lah. Biar ada kesedihannya gitu. Kegalauan. Yang tertuangkan. Jadi konsepnya begitu ya. Iya. Terus referensi band lu tuh apa? Band apa tuh? Referensi dia. Ya band post rock sih kebanyakan sih, kayak Kasihan Cycle gitu, kayak Put Out Luna, Baroness, kayak gitu ya, kayak gitu deh, kayak gitu ya. Macam-macam kayak gitu banyak sih. Kalau dari setiap personil sih pasti beda-beda. Kalau gue juga sendiri kan dengerinnya ya apa ya yang macam-macam apa sih ya, keluar dari istilahnya yang kayak Polai dengerin gitu. Kalau Polai kan dengerin kan Russian Circle kayak gitu-gitulah, post-post gitulah. Kalau gue sih lebih ke apa kayak Mutoid Man kayak gitu-gitu, terus ya macam-macam bandnya si Band Color lah gitu, karena gue suka sama Band Color gitu sebenarnya sih gitu. Kalau kamu suka apa? Aku semua anjing. Nah, terbentuk band Amok nih dari lo bangunnya dari tahun berapa? Bener sih, Amok terbentuk itu dari tahun 2012. Awalnya sih cuman apa jamming aja gitu antara gua sama Polai sama satu lagi tuh Angki namanya. Nah dulu dia yang drummernya bukan gua, dan konsep kita awalnya itu apa lah? Power violence power ya? Violence. Power violence bukan post metal. Gitu. Terus si Angki cabut, terus gue akhirnya mikir lagi sama dia, gimana nih daripada apa udah jalan kan kita nih istilahnya, udah jalan ya udah deh, posisi drummer kosong ya kan, akhirnya gue deh pikir gitu, mulai bikin lagu yang agak bisa berdua dimainin gitu, ya, berdua doang akhirnya. Tapi rasanya lama-lama kosong. Iya. Kosong, soalnya banyak feel-feelnya cuma drum doang tuh kosong, akhirnya nambah satu bass. Nah si Madun ini yang gue tarik, dia lagi ngorek-ngorekin sampah gitu. Kesian dah, pokoknya udah kesian banget. Di pojokan ya, lagi diam ya kan ngomong ngorek-ngorek sampah sambil nangis. Gue liatin, apaan sih itu bocah gitu. Akhirnya gue liat, band ya? Ya mau air, ya udah gue ajakin aja lah air gitu. Berawal dari ketemu di tempat sampah ya. Iya, gitu lah. Di TPA ya. Nah, tadi kan gue udah sempat lihat performa tadi kan di studio kan, keren sih. Nah, materi yang gue missing kebenaran Amok ini recording di WMS kemarin ya kan.
konten gue yang kemarin tuh ada mixing with Larry. Nah ini dia bandnya. Ada yang nanya ini bandnya alirannya apa sih gitu kan. Udah terjawab semua. Dan satu lagi konsep band ini sih keren dan dari segi aransemen, pemilihan sound beda lah dari band-band lain. Band-band lain, apalagi ada gitarisnya pakai bow tadi kan. Nah, materi untuk album lo yang sekarang ini kan konsepnya mereka ini konsepnya semi trap. Kenapa sih lo nggak ambil yang tracking aja? Kenapa? Kalau alasan kita untuk apa ngambil pas recording semi tracking itu karena kalau tracking itu mungkin memang apa istilahnya sih rapi ya benar-benar rapi gitu. Tapi istilahnya nggak dapat ambience roomnya, terus ambience live-nya itu kurang dapat lah ya. Nah kita tuh istilahnya ya lebih pengen ke ngambil ambience live-nya aja gitu. Karena kan istilahnya ambience live itu kan nggak bisa dibuat-buat gitu kan istilahnya gitu. Dan di apa di software buat record pun kan nggak ada kan pelaninnya ya kan. Editing vokal ada, editing soul nggak ada. Ada. Soulnya itu yang perlu. Lebih soulnya. Ya. Lebih ke situ aja sih ngambil apa ambience live-nya aja gitu. Terus ambience room-nya biar lebih dapet aja. Gitu aja sih. Dan juga kan apa mungkin gini ya teman-teman di apa di penonton di Babak channel ini mungkin belum banyak yang tahu kan. Nah di BMS ini masih bisa nih istilahnya kan udah jarang ler ya jarang. Kalau misalkan di Jakarta Timur nih yang apa semi track ini udah jarang gitu kan kayak gitu. Nah si Babak Music Studio ini masih bisa terima loh semi track loh ya catet ya. Buat harga tanyain aja sama si Larry. Nah, untuk rilisnya kapan nih? Gue juga udah penasaran banget nih. Lo mau sistem rilisnya gimana? Punya packaging yang menarik atau gimana? Apa pengen sama kayak band-band lain ke digital distribusi? Apa lo pengen rilis fisik? Dan kapan tanggal rilis lo? Itu sih setengah tahun. Cuma kalau untuk rilis fisik kemungkinan jadi satu set gitu sama kau sama merchandise lah yang box set lah itu ya box set oh box set ya jadi packagingnya box set gitu ya jadi CD sama merchandise tuh jadi satu. Oh karena kan istilahnya kalau apa anak sekarang ini istilahnya dia belum terlalu banget interest banget sama album lah gitu yeah. Mereka tapi pengen pakai kaosnya merchandise-nya kayak gitu aja sih kesempatan itu kita ambil aja. Oh gitu. Jadi bikinnya box set. Jadi lo punya pikiran berbeda enggak mau ngikutin jalur di industri sekarang digital gitu. Iya. Jadi lo pengen rilis fisik aja lah kayak masih, dulu gitu. Masih konvensional lah gitu. Enggak nutup kemungkinan ada rilis digital juga sih. Ya. Oh, mungkin ada ya. Mungkin ada ya. Cuman enggak semua kayak lagu ada di situ, kayak beberapa lagu aja gitu. Kalau mau dengerin aslinya lo harus beli CD ya. Pintar juga yang beli yang bajak. Ya. Enggak ada. Si ada ya? Ada yang bajak. Di mana ini tukang CD bajakan ini? Ada yang ngebajak. Ada. Underground. Janganlah, enggak boleh. Lo harus karya. Harus sian lah, harus hormati lah. Bikin lagu tuh susah. Susah bikin lagu. Mahal banget. Mahal. Enggak bisa lo beli gocek gitu. Enggak ada. Nah, pokoknya gue udah ngobrol-ngobrol tadi sama mereka. Sama band keren ini ya kan. Terus lu jangan lupa like, subscribe, komen dan di share ya kan. Lu ada sosmed enggak? Ada. Apa nih? Apa namanya? Amok apa? The Band. Amok The Band. Amok The Band. Instagram ya? Instagram. Facebook enggak main. Enggak. Twitter. Bigo ada dong. Ada. Bigo ada. Ini biasa yang live ya. Live ya biasanya. Apa juga sekali lo. Oh ya, pokoknya abis ini jangan di skip dulu ya, karena ada perform terakhir dari Ben Amok. Lagu apa nih? Yang kedua? Menjala udara. Menjala udara. Gue kira ikan aja yang dijala itu. Bisa dijala lo. Capek lo menjala udara. Capek. Pokoknya
stay tune terus ya, saksiin Amok the band gitu kan. Pokoknya di konten kali ini, gue namain konten ini Jamming in BMS. Pokoknya buat lu orang atau temen-temen nih yang mau nge-jam di BMS juga, tinggal kirimin portfolio profil band kalian ke jm@babamusicstudio. Nanti siapa yang bisa jadwalnya masuk lah dengan studio, gue kontak kalian. Okay. See you. Dari kan. Gak ada dulu dong.